Berita terkini, Malaysia hina Indonesia di depan dunia. Sebut Indonesia negara sampah. Wow. Memang tak wajar untuk Malaysia. Hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Jadi seperti biasa saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang hadir di channel saya hari ini, iaitu channel Dolah Check Channel. Jadi saya dengan kesempatan ini saya ingin mengalu-alukan kehadiran semua dan juga saya berterima kasih kepada rakan-rakan yang selalu hadir. So seperti biasa saya memang selalu membuat video reaction sekarang, video reaction yang videonya saya ambil dari Indonesia dan juga dari Malaysia. So harap rakan-rakan support saya. Okey, kali ini saya nak rakan-rakan semua mereak sebuah lagi video. Video yang dibuat oleh Wow Fakta. So, dengan kesempatan ini, saya ingin memohon kebenaran daripada Wow Fakta ni untuk membenarkan saya untuk mereakkan video ni. Jadi video ini sangat menarik bagi saya. Jadi saya memang selalu memilih video-video yang menarik seperti mana menarik untuk saya. Saya harap ianya juga menarik untuk rakan-rakan semua. So video ini bertajuk Berita Terkini, Malaysia Hina Indonesia di Depan Dunia. Sebut Indonesia negara sampah. Wow. Memang tak wajar untuk Malaysia menganggap Indonesia negara sampah. Tapi yang kita nak tengok ni, ini adalah video yang dibuat oleh YouTuber dari Indonesia. Mengapakah dia membuat satu tajuk video yang sangat ngeri ni, yang kita taklah suka sangat video-video macam ni. So tapi untuk kita nak share, okey, kita layan videonya. Tapi sebelum tu kita nak minta kebenaran daripada Wolf Fakta ni untuk melihatkan video ni. So dengan tidak melengahkan masa, jom kita layan videonya. 1, 2, 3 layan. Diejek media Malaysia, Indonesia disebut ciut oleh China di Laut Natuna Utara. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Oke, jangan lupa ya subscribe juga channel Wow Fakta ni. Dan jangan lupa subscribe juga channel saya ni, iaitu channel Dolah Check Channel. Negeri jiran Malaysia memberi sindiran pedas untuk Indonesia terkait kondisi di Laut Natuna Utara. Baru-baru ini, media Malaysia soroti penggunaan kapal Cina oleh pihak Indonesia di Laut Natuna Utara saat persengketa masih terjadi. Meski tengah hadapi ancaman kuat dari Cina atas kepemilikan zona ekonomi eksklusif Natuna Utara, salah satu perusahaan Indonesia menyewa kapal Beijing atau kapal milik Beijing. Tak hanya itu, Malaysia juga menyoroti sikap Indonesia yang diam saat memiliki Cina mondar-mandir di zona lautan utara. Serta Malaysia langsung menyiapkan tindakan Cina yang memasuki wilayah mereka. Indonesia malah terdiam diri tak beri perlawanan. Tak cuma sikap Indonesia yang dianggap diam saja, media Malaysia juga menyindir soal keamanan atau keanehan yang terjadi di Laut Natuna. Beri sindiran pedas meski terancam oleh keberadaan atau perbedaan kapal milik Amerika Serikat Cina, perusahaan migas Indonesia, PT Epetco Energi dan menyewa kapal pembongkar atau pemboboran milik perusahaan Cina yang menggemborkan minyak dan gas di Blok B, Laut Natuna Utara. Kapal pembor Deep Blue Explorer atau Silanta milik perusahaan Cina Alphys Service Limited Edition terdeteksi sedang tidarik atau sedang tidak ditarik ke Laut Natuna melakukan pekerjaan yang atas nama atau pekerjaan atas nama PT Menko Wijaya. Company Cina itu mengejar di atas kebenaran company daripada Indonesia. Terjadi tembakan. Momen Bakamla usir kapal Cina di Laut Natuna Utara. Kapal milik Badan Keamanan Laut atau Bakamla Republik Indonesia beberapa waktu lalu mengusir kapal Coast Guard Cina dari wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, tepatnya di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, saat melakukan patroli laut.
Saling beradu di radio komunikasi perihal koordinat masing-masing yang tidak semua masih berbatasan wilayah. Dalam upaya pengisiran itu, personel Bakamla sempat bersih tegang dengan kapal Cina dengan nomor lambung 4301 melalui radio karena saling menegaskan posisi dan klaim atas wilayah tersebut. Kapal Cina tersebut sedang mengawali sejumlah kapal nelayan yang hendak mencari ikan di perairan Natuna. Anda sedang berada di perairan Indonesia. Mohon kembali ke teritori Anda dan menyingkir. Ujar personel Bakamla kepada kru kapal Cina tersebut dilansir dari akun TikTok. Namun kapal Cina tersebut bersikeras bahwa yang mereka masuki adalah perairan Laut Cina Selatan. Saya perintah untuk menyingkir segera, tegas personel Bakamla tersebut. Tidak lama kemudian, kapal Cina tersebut menyingkir dari Laut Natuna. Kapal ikan saya tidak beroperasi lagi di area ini, ucapnya. Sinergitas Bakamla dan TNI sangat diperlukan untuk mengantisipasi strategi atau strategi grey area yang mengedepankan kapal-kapal non-kombatan dalam konflik wilayah laut. Bakamla sebagai landing sektor keamanan laut di masa damai terus pasang badan, sementara TNI Angkatan Laut sedang kapal atau dengan kapal perangnya standby mendukung bila diperlukan. Tapi kita harap ini sementara itu diberitakan jadi peperangan lah. Kita nak ianya dilakukan secara aman. Perang Dunia Ketiga berpotensi meletus, sebut konflik Natuna salah satu pemicu. Perang Dunia Ketiga diambang pecah dipicu saat terjadi konflik di berbagai wilayah. Salah satunya konflik Natuna yang berkepanjangan. Konflik ini bisa saja juga akan melibatkan Indonesia. Tanya itu pemicu Perang Dunia Ketiga salah satunya juga atas tewasnya Jenderal Iran Qasim Soleimani. Jenderal Qasim Soleimani tewas dalam serangan udara yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada Januari lalu. Iran tidak tinggal diam atas tewasnya jenderal itu. Iran mengatakan dengan tegas akan membalas dendam kepada Amerika. Konflik antara Iran dan Amerika ditakutkan akan memicu pecahnya Perang Dunia Kedua atau Ketiga. Konflik itu akan meluas hingga melibatkan berbagai negara. Selain itu, Perang Dunia Ketiga juga dipicu dengan semakin meningkatnya senjata nuklir yang dikembangkan oleh beberapa negara. Kekerasan berkecamuk di Laut Natuna Utara, Eropa dan juga Rusia dalam diambang konflik atas Ukraina. Dan Amerika Serikat terlibat dalam aksi militer Iran dapat memicu perang dunia ketiga. Kita harapnya tidak akan menjadi titik hanya atau titik nyala lain atas pulau-pulau yang disengketakan di Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara, ketegangan di Semenanjung Korea dan Kashmir disebut memicu pecah perang dunia ketiga. Menurut program data konflik, 254 konflik bersenjata telah terjadi sejak 1946, di mana 114 diantaranya digolongkan sebagai perang. Sejak akhir perang dunia, jumlah konflik bersenjata telah menurun drastis. 33 konflik disenjata atau bersenjata terdata pada tahun 2013, tapi hanya 7 yang digolongkan sebagai perang, yang mana ada penurunan 50% sejak 89. Banyak konflik-konflik banyak yang berlaku, dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik bersenjata yang menurutnya atau menurunkan resiko terjadinya perang dunia ketiga. Di antaranya pecahan konflik atau pencegahan terjadinya perang dunia, menurunkan perang aksi atau perang proksi, proksi perdamaian yang melibatkan PBB dan pembangunan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Human Security Report menunjukkan bahwa negosiasi perdamaian dan perjanjian gencatan senjata dapat mencurangi atau mengurangi konflik kekerasan bahkan digagalkan, di mana 6 perjanjian perdamaian ditandatangani pada tahun 2013. Hukum konflik bersenjata dan hukum hak asasi manusia oleh Pengadilan Pidana Internasional, Pengadilan Kesejahteraan atau Kejahatan Perang, Sanksi Ekonomi dan Militer serta Komisi Keadilan Domestik dapat melindungi warga sipil. Meskipun kepemilikan atau penggunaan senjata nuklir dilarang untuk beberapa negara, tapi belum dilarang secara global. Hukum internasional telah melarang kepemilikan dan penggunaan sistem senjata yang menghancurkan seperti senjata kimia dan biologi, ranjau anti personel, munisi tandan, dan juga laser untuknya. Dalam keberadaan waktu terakhir, beberapa titik diprediksi bisa menjadi pemicu pecahnya Perang Dunia Ketiga sepanjang konflik yang terjadi. Perang Dunia Ketiga diprediksi pecah dari pertikaian antara negara-negara berikut seperti Amerika Iran, Iran Israel, Amerika Turki, Kashmir, Amerika Korea, dan yang terakhir adalah Amerika Tiongkok. Amerika Tiongkok. Pesawat perang terbesar Cina terciduk mendarat di Laut Natuna. Amerika katakan, ini pertama kalinya. Baru-baru ini, tepatnya akhir Desember, Cina dilaporkan mendaratkan pesawat terbang terbesar Cina, Y-20 di wilayah Laut Natuna Utara. Pesawat perang Cina, Y-20 di wilayah Laut Natuna Utara lepas landas di pulau buatan bernama Ferry Cross Reef. Pesawat perang Cina terciduk mendarat di wilayah Laut Natuna
berkat produk Maxar Technologies, sebuah perusahaan teknologi luar angkasa Amerika. Ken Joyce, selaku Direktur Manajemen Produk di Maxar Technologies, kemudian mengunggah sebuah pernyataan di akun LinkedIn-nya. Dalam pernyataan, membeberkan bahwa teknologi apa yang mampu mengendus pendaratan pesawat Cina di Lautan Natuna Utara. Di Laut Natuna Utara, kerana mereka mempunyai apa tu landasan untuk mendaratkan kapal tentera mereka, pesawat tentera mereka. Okey, kita dah di penghujung video tadi, video yang sangat menarik. So, jadi kita sama-sama berdoa semoga tak terjadi apa-apa peperangan di antara kedua negara ataupun peperangan dunia ketiga. Kita hendakkan apa tu keamanan. So, okey. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan yang selalu hadir di channel saya ini, dan bagi rakan yang baru hadir itu yang baru saja mengklik channel saya ini, saya sangat berterima kasih. So, dengan ini saya memohon kepada rakan yang baru hadir itu, please tolong subscribe channel saya ini, tolong tekan loceng notifikasinya supaya anda semua tidak ketinggalan dengan video-video terkini dari saya. So, dengan kesempatan ini juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan selalu hadir yang selalu menyokong saya dan yang selalu mendukung saya di channel saya ini. Hanya Tuhan saya yang sahaja yang boleh menolong ataupun membantu ataupun membalas jasa baik anda semua. So, dengan kesempatan ini tadi saya berdoa untuk kita semua, untuk rakan yang baru hadir dan rakan yang selalu hadir, supaya kita selalu sehat walafiat, dipanjangkan umur, dijauhi dari apa jua malapetaka, dimurahkan rezeki, dan kita sentiasa sehat supaya kita dapat menjalankan aktivitas-aktivitas ataupun aktiviti harian kita. So, kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita, kita jaga masyarakat kita, dan kita sama berdoa untuk kesejahteraan keseluruhannya. Amin, amin, ya Rabbi, amin. Okey, itu aja. Okey, peace bro. Assalamualaikum.